Guys, baik lagi sama Epi di sini di Modern Bible episode ke-5 ya. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjutkan lagi petualangan kita di Modern Bible ini, gue minta kebaikan kalian untuk klik tombol subscribe-nya agar gue bisa mendapatkan 100.000 subscriber di tahun 2020 ini ya. Oke, di episode sebelumnya gue sudah bikin skeleton XP pump. Nah, sebelum kesana gue bakalan coba nanam ini dulu nih, nanam melon. Jadi di open record gue habis keliling-keliling terus gue dapet melon lumayan banyak. Nah, ini kita tanam aja 3 dulu gak apa-apa. Nah, ini juga wheatnya udah panen tapi biarin aja dulu lah. Kayaknya gue makan ini dulu aja dulu, makan melon-melon dulu dah ya. Dan di inventory gue nih, bisa kalian lihat di sini gue udah banyak sekali white concrete powder. Nah, nanti biar di keairin biar jadi white concrete ya. Ini kan masih jadi powdernya, jadi tinggal ke air aja ya. Sekarang langsung aja kita bakalan ke ini ya, ke skeleton farm. Ini ada tamu sedang berkunjung, kita bunuh aja. Oke, kita bakalan buang si slime ball-nya di sini. Nah, di episode sebelumnya kan itu si skeletonnya nggak nge-spawn ya, jadi gue udah cari-cari cara biar si skeletonnya nge-spawn. Dan pada akhirnya gue coba agak naikin, jadi gue bikin agak naik gitu ya biar dia cepat spawnnya. Jadi untuk skeleton farmnya nggak one hit one kill ya, jadi harus dipukul-pukul dulu beberapa kali biar langsung mati ya. Gak apa-apa lah ya, meskipun nggak one hit one kill yang penting langsung mati lah ya. Oke, kita bakalan lewat sini aja. Jadi di sini gue udah bikin jalan naik turun. Nah, di sini ada yang dari atas ke bawah, terus di sebelah sini juga ada dari bawah ke tempat sistem skeletonnya ya. Nah, terus juga ada lagi satu lagi nih. Nah, ini buat tempat ke skeleton farmnya ya, tempat kita ngekill si skeletonnya. Nah, oke. Jadi gue bakalan lihat nih kira-kira skeletonnya udah banyak apa belum ya. Oh, ini tadi ada bambu nih, sayang. Nah, kita ambilin. Oke, sip. Nah, kita bakalan naik aja ke sini buat ke tempat skeletonnya. Nanti ini dirapihin lagi untuk sementara aja gitu ya, pakai air kayak gini. Nah, nanti dirapihin pakai solsen ya. Nah, oke. Nah, saya lihat sini sudah ada skeleton. Jadi tuh, jadi kita harus mukul-mukul dulu kayak gini, nggak one hit gitu ya. Paling kalau misalkan dibikin one, mungkin dibikin pakai lava gitu. Lagi penghasilannya juga sudah lumayan banyak. Tadi gue coba sudah melawan-lawanin si skeletonnya. Nah, kita bakalan tunggu nih. Tuh ya, kalau misalkan di sini ya mungkin nge-spawn gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan di kedalaman drop, pokoknya di 23 ke bawah ya itu nggak nge-spawn. Gue nggak tahu kenapa tuh. Mereka malah berantem lagi. Ini gue bantuin tuh. Nah, oke. Yang penting ini skeleton farmnya sudah berhasil dan ini masih belum gua rapihin. Jadi untuk sementara ya seperti ini aja dulu. Dan ya, di pada episode kali ini gua bakalan coba bikin nether portal lagi tapi di desain gitu ya. Jadi biar kelihatan lebih keren lah nether portalnya ya. Cuman di sini picek gua juga sudah mau habis. Jadi ya untuk pindahinnya mungkin nantilah gua mining dulu terus nanti gua cari diamond. Nanti kalau misalkan udah punya picek baru gue pindahin portalnya ya. Yang penting sekarang gue bakalan bikin tempatnya aja dulu gitu ya, tempat buat nether portalnya gitu ya. Dan rencana sih gue pengen bikin di belakang rumah gue, jadi di sebelah sana biar deket aja gitu kalau misalkan mau ke nether. Wah, tuh ada slime yang nge-spawn. Ayo masuk. Tiba-tiba ya, kayaknya dia gak bakalan masuk deh. Yaudah, biarin aja, nanti juga dia bakalan masuk ya. Oh, ngomong-ngomong di sini gue salah naik, harusnya gue naik lewat sebelah sana. Nah, gue bakalan turun aja dulu deh. Harusnya sih si slime ini nyamperin gue nih, nyamperin gak? Oh, yang itu tuh nyamperin tuh. Oke. Yang mana gak nyamperin lagi, yang gede. Biarin aja lah ya. Nah, kita bakalan turun aja. Waduh, sini kita sudah disambut. Aduh, ngeri banget nih. Tadi gua ini ya, napasnya habis ya, gua pikir gua dipukul siapa gitu. Terus pas di bawah langsung dipukul sama si slime deh. Aduh. Tuh, kalau misalnya di air kan dia jadi itu ya, tuh beda ya. Tuh ini jadi keras, jadi kayak apa ya, keramik ya. Oke, kita bakalan naikin dia.
mungkin sampai mentok gitu ya, sampai 200 berapa ya, kalau saya 256-an udah. Nah nanti kita loncat aja, habis itu tinggal kita ancur-ancurin dari bawah gitu ya. Ini jadi sudah mentok di 256 blok, dan lihat ke bawah, gak ada apa-apa. Gue deg-degan banget, gue ngeri salah loncat, soalnya tadi agak deket dengan daratan juga ya. Jadi kalau misalnya salah loncat, ya sudah, tamat riwayat kita ya. Oke, ini bismillah aja, lompat. Wah, gila, tinggi banget ya. Oke, nggak salah lompat lah ya. Dan sekarang tinggal kita ancurin aja nih kayak gini. Nah, tinggal dihancurin aja lah ya. Tapi di sini, waduh, kenapa ini? Oh, kayaknya ketinggian ya. Ya, apa kita harus pelan-pelan kah? Coba kita lihat lagi. Oke, kayaknya nggak ada jatuh kayak tadi ya. Apa harus pelan-pelan ya? Coba kita lihat. Oke, kayaknya sih udah oke lah ya. Oh iya, harus pelan-pelan coy. Waduh, staff fishing banget ya. Berarti harus pelan-pelan, jadi bakalan lama. Mungkin gue bakalan speed up aja kali ya. Tapi jadi di sini udah gue buat agak luas. Ini tanamannya kita hancurin aja dulu lah ya. Nanti dibikin lagi. Yang ini merepotin banget nih. Lagian juga ini udah panen lah, lumayan. Nah, oke, sip. Tapi inventory gue full nih pasti ya. Orang lihat, nah kan bener. Dan sini gue udah siapin bahan-bahan. Tadi juga udah gue ambil strom light, terus ada blackstone, terus ada warped steam motor kah? Nah, oke. Kita bakalan coba taruh crafting table di sini. Kita bakalan bikin ini warped plank. Nah, terus kita bakalan bikin ini warped stairs ya, oke? Okay? Nah, terus kita bakalan bikin ini, kita hancurin dulu. Ini nggak tahu nih cukup atau enggak ya? Semoga aja cukup lah ya. Oke, okay. Kita bakalan mulai dari sebelah sini. Nah, kita bakalan dua blok itu empat ya, 1, 2, 3, 4. Nah oke, okay. Kita naikin segini kah ya, oke, okay lah segini lah ya. Nanti tinggal dibikin portal di sebelah sininya. Nah, kita bakalan kasih blok lain aja dulu lah, kalau enggak pakai ini aja nih, strom apa ini, strom lagi, salah, warped plank maksudnya. Apa ya, nggak enak banget gitu suaranya, kayak karet gitu ya. Aduh, salah pencet lagi. Kayak ada suara karet-karetnya gitu tuh. Pas diinjak juga kayak krek-krek. Jadi agak ngilu gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, tinggal kita bikin ininya nih. Nah, apa sih ini? Polished blackstone ya. 1, 2, 3. Waduh, kayaknya sebelah sini harus agak digali lagi nih ya. Sebentar. Oke, ini buat sementara aja. Jadi ceritanya ini portal biar bisa ngukur ya. Oh enggak, ini kelebihannya. Kita hancurin. Nah ini kita naikin 1, 2, 3, 4. Tuh, 2. Terus disini juga naikin 4. Nah, oke, okay. Jadi seukuran segini lah ya portalnya. Nah, oke, okay. Terus ini tinggal kita naikin aja.
sesuai portal ya. Waduh, nggak muat nih. Kesempitan ya. Gak apa-apa lah ya. Terusin, tinggal kita panjangin aja kayak gini. Nah, oke, jadi biar nggak apa sih menghabiskan banyak bahan, jadi kita bikin sampai segini aja. Nanti di sebelah sininya gue bakalan tutupin gitu ya, jadi nggak bikin detail sampai ke sebelah sininya gitu ya. Oke, untuk pinggirnya sini kayaknya bagusnya pakai waterplane. Nah, jadi biar ada kesan meter update-nya lah ya. Nah, oke, di sebelah sini juga kita akan bikin sama kayak yang di sebelahnya ya. Kalau di sebelah sini agak lega nih, cuman kalau sebelah sana kayaknya harus digali lagi nih, repot. Gue pikir udah luas gitu ya, ternyata belum. Udah gak apa-apa ya, sambil build, sambil ngeluasin lah ya. Kayak gini ya, sambil nge-build, sambil ngancurin gitu kan. Nah, oke, okay. Sip, nah, sudah kayak gini, tinggal dipandangin lagi ya. Nah, oke, okay. Sebelah sini kayak lebih enak diginiin aja kali ya. Nah, kita bakal lihat. Ya, it's okay lah. Nah, sekarang tinggal sebelah sininya kita kasih waterplane. Gak enak banget asli dah suaranya. Kriet, kriet, kriet gitu ya. Cuman ya, kelihatannya bagus gitu kan. Gak apa-apa lah, meskipun gak enak didengar gitu ya. Oke, okay, sip. Ya, jadi seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita bikin kayak gini. Terus kita bikin ini ya. Sekarang saatnya pakai apa namanya, wet concrete. Waduh, udah nyampe lagi dong. Sebentar. Coba naikin lagi. Aduh, sempit banget sih. Ya ampun, masih nyangkut dong ini. Nah, oke, okay. Nah, sip. Oke, okay, nice. Oh ya, gue lupa ambil kaca. Gue akan ambil kaca juga. Mana kaca ya? Kaca, kaca, kaca. Nah, ini dia. Ini kacanya bener-bener nggak kelihatan. Tadi mana ya? Besi, 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 besi gue ada di mana? Oh, ini dia nih. Oke, okay, sip. Udah disatukan. Ada 26 iron ore. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang sebelah sininya kita kasih ini, terus kita kasih kaca ya. Nah, segini aja kayaknya. Tuh, sebentar nih. Kira-kira bagusnya sampai atas kayak gimana ya? Oke, sampai atas aja deh. Nah, terus sininya kita majuin satu, sebelah sini juga sama. Ini kita hancurin, nah, sudah panjangin kayak gini. Waduh, itu nanti dihancurin. Ini kelebihan ya. Oke, sip. Ini kita kasih aja satu, terus kita kasih strong like ya. Oh, berarti dari sebelah sini ya. Oke, nice. Oke, nice. Nah, terus di atasnya sini kita kasih kaca ya. Nah, oke lah. Nah, terus di sebelah sininya kita naikin lagi pakai blackstone ya. Kira-kira blackstone cukup nggak ya? Hancurin. Oke, sip. Ini maklum ya, pakai picek batu jadi gitu ya, lama. Nice. Sip, sip. Oke, okay. Sudah mantap. Oke, okay, jadi yang di sebelah kirinya nanti gue bakalan lanjutin lagi di offline record ya. Nah, karena ini udah sore tuh, udah jam 5.36, bentar lagi maghrib gitu kan. Dan ya, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa bye juga. Sampai jumpa. Bye-bye.